Okay guys, saya tunjuk simptom sendawan angin dan juga kena kanker. Tanda-tanda awal kena kanker ya guys. So kita kena kupas ni. Dia boleh sampai dalam lah. So kita kena rawat awal lah. So dia bertumpuk hitam dan ada lendir lah, lelehan. Ini cendawan angin ya guys, tidak serius, tapi kalau dibiarkan pun akan menjejaskan pokok. So musim hujan, tanah terlalu lembap, dia akan berlaku begini ya guys. So masih belum terlambat, kita boleh rawat. Ini pokok berusia 4 tahun ya, 4 tahun 2 bulan, kita tanam bulan 10 2018. So lepas kita kupas dia begini, kita spray dengan racun kulat berasaskan copper. Nanti saya tunjuk dalam video ni jenis racun kulat berasaskan copper. So, kita spray. So saya tidak bawa pisau, saya cuma ada pemangkas ni. So sebelum kita spray, kita kupas ya. Kita buang. Belum serius, kalau dibiarkan ini pun dia juga belum sampai dalam. Tapi kalau dibiarkan, pokok akan gugur daun dan mati ya guys. Jadi ini teknik double planting. Kalau kita tengok dahan-dahan cantik, dahan cantik lah. So mungkin ujung tahun kita boleh menikmati hasil ya guys. Nah, ini serius lah guys kalau gini. So, kita kikis, kita spray dengan racun kulat berasaskan copper ya. Pokok belum mati semuanya, masih ada kulit yang aktif lah. Kalau kita tengok pokok pun hijau lah guys. Pokok hijau. Okay guys, ini racun kulat lah. Racun kulat untuk cendawan angin dan juga serangan kanker, kanker batang. So kita pakai tong ni. Ini isi 16 liter. So sukatan 16 liter, 10 tutup ni ya guys. Satu tutup ni 7 gram. Okay, kita letak 7 penutup. 1 2 7 7 penutup ya, 7 penutup. So apa sukatan dia? 24 gram untuk 10 liter. So kita punya ni 16 atau 18 liter. So penutup tadi, satu penutup 7 gram. 7 kali 7 49. 6 lah. Dia luka begitu. Cendawan angin dia luka begitu, luka begitu. Kalau kita tidak rawat, dia jadi kanker. Kita spray pakai racun copper. Masalahnya racun copper ni kita nak boleh campur dengan racun yang lain. Di batang selalu yang kena. Macam ni, ni dia juga. Oren-oren. Kita sudah kupas. So sekarang kita spray dengan racun kulat berasaskan copper. Rata ya guys sampai basah. Ini pun sudah kena ni lah. Sudah naik pergi atas. Kanker pada durian sama macam kanser. Kalau kita kanser lah. Manusia. Kalau dia nak dirawat, menyebabkan pokok akan mati. Okay guys,
Ini ciri-ciri pokok yang sehat ya guys. Pokok yang sehat berusia 4 tahun 2 bulan, tanam bulan 10. So kalau kita tengok daun dia hijau, hijau pekat. Hijau pekat. So kita ada juga sedikit serangga. Tapi tidak serius lah. Epit. So pokok 4 tahun 2 bulan ni guys. Lebih kurang 20 kaki. Cabang nampak cantik. Banyak dahan betina. Dahan mendatar. So mudah-mudahan lah tahun ini boleh mula mengeluarkan bunga dan buah ya guys. Nah, mudah-mudahan. So kita akan terus berusaha untuk menjaga tanaman. Mudah-mudahan usaha berbudi pada tanah akan mendatangkan hasil. Berbudi pada tanah, onsoi.